27 tahun. Kami berusaha mewujudkan harapan dan impian. Selama itu juga, kami mewarnai kehidupan. Memaknai setiap langkah, memberi arti setiap wujud nyata. Kami sadar, bukan hal mudah mewujudkan semuanya. Menjawab tantangan dan melewati badai terasa landai karena senyuman indah. 27 tahun Medland, kami terus maju untuk membangun harapan dan impian. Mas, makanya jangan banyak pikiran dulu ya. Harus baik istirahat, biar lekas sehat ya. Kata Mama, kita gak boleh nikah dulu kalau Mas gak punya rumah. Saya lagi kondisi kayak gini, Sus. Mau nyari rumah kemana? Mau cari rumah? Dapatkan undian impian hanya di Medland Belanja Properti 21 bersama Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Harga mulai 300 jutaan. Di biaya-biaya, hadiah 10-an juta rupiah. Subsidi DP 2,5% dan subsidi bunga KPR 1%. Kunjungi belanjaproperti.com. Syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa lagi, Mas? Mas, aku udah dijodohin sama orang lain. Sus, mau gak jadi istri saya? Jadi ada subsidi DP 2,5%, subsidi bunga KPR 1% untuk 1 tahun pertama, kemudian juga ada free biaya-biaya, kemudian juga ada berbagai hadiah langsung, hingga voucher belanja puluhan juta rupiah. Dan yang paling baru lagi, Medland People tentu sudah mengetahui ya dari media bahwa pemerintah mengeluarkan stimulus terbaru untuk lebih menggerakkan dunia properti, yaitu bebas PPN 10%. Jadi jika Medland People membeli produk properti yang kami tawarkan pada periode hingga Agustus untuk produk siap huni ya, itu bisa mendapatkan free PPN. Kurang lebih begitu. Wow, Medland People, itu dia kemudahan-kemudahan yang Medland People dapatkan begitu mengakses properti, maksud saya begitu mengakses belanjaproperti.com di periode 19 Februari sampai dengan 31 Maret. Saya ulangi lagi, Bu. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Medland yaitu diantaranya subsidi DP 2,5% ya, Bu ya. Kemudian subsidi bunga KPR sampai dengan 1%, free biaya-biaya, dan juga hadiah langsung senilai puluhan juta rupiah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, Bu ya. Ya, betul. Kemudian untuk Medland People yang memang ingin membeli hunian, Bu, melalui belanjaproperti.com ini bisa dijelaskan bagaimana? Oke, bisa sambil di-share ya. Minta tolong. Ya, jadi ini adalah situs belanjaproperti.com. Medland People bisa registrasi dulu atau mau lihat-lihat dulu proyek mana yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan. Nah, di sini bisa dilihat juga program-programnya. Jadi ada program promonya, kemudian ada flash deal. Jadi pada periode tertentu, masing-masing proyek itu akan mengeluarkan gimmick tambahan. Dan ini juga jangan dilewatkan. Nah, setelah melihat proyeknya, kemudian ini bisa dilihat-lihat ya, bisa kira-kira mana yang cocok. Nah, Medland People kemudian dapat membeli e-voucher, nanti klik beli e-voucher. Nah, e-voucher ini hanya senilai Rp200.000 saja. Medland People sudah akan mengikat seluruh program promo yang ada pada event ini. Jadi Rp200.000 ini nanti setelah selesai dibayarkan, kemudian akan dikonfirmasi melalui email. Medland People tinggal datang saja ke marketing galeri masing-masing proyek yang diinginkan untuk mengklaim haknya. Nah, validasi vouchernya ini hingga 31 Mei 2021.
gitu. Jadi pembeliannya memang dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret ya Bu. Betul. Ya? Betul. Tapi validasi atau dapat digunakan atau ditukarkan di marketing galeri itu sampai dengan 31 Mei. Betul. 2021. Ya. Begitu Madeline People. Jadi langsung aja akses di belanjaproperty.com. Madeline People bisa lihat-lihat terlebih dahulu ya Bu ya, jalan-jalan. Kemudian kalau memang nanti di salah satu proyek ada yang cocok, langsung melakukan pembelian e-voucher yang di mana Rp200.000 itu sebenarnya nggak kemana-mana ya Bu. Betul. Ya? Itu dapat ditukarkan nanti ketika memang sudah mau melakukan pembelian, ditukarkan di marketing galeri bisa menjadi potongan untuk booking fee ya Bu ya. Lumayan tuh Madeline People, promonya ibaratnya bisa dikurangi Rp200.000 dari program ini. Oke. Okay. Madeline People, salah satu dalam belanja properti 21 ini yang diikuti adalah apartemen, adalah M Gold Apartemen ya Bu ya? Ya. Dan siang hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Mas Ganesh lebih dalam nih, kita mau tahu lokasi di mana M Gold Tower, kemudian fasilitas apa dan promonya seperti apa, produknya yang mana yang diikut sertai gitu ya Mas Ganesh ya? Iya. Dan tapi sebelumnya Madeline People, mari saksikan video berikut ini. Bersama damai alam ini, rangkai simfoni indah keluarga harmoni. Hari bahagia penuh canda tawa, istana hati kita bersama. Menggapai hidup nyaman, hidup penuh makna. Membangun harapan semua bersama Madeline. Meraih masa depan bersama Madeline. Membangun harapan. Madeline People, mau tahu kan enaknya sebelahan dengan mall? Ini dia. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Ganesh untuk apartemen M Gold Tower atau M Gold Apartemen. Mas Ganesh. Iya, Madian. Bisa dijelaskan kepada Madeline People nih, letak dari atau lokasi dari M Gold Apartemen, kemudian aksesnya bagaimana? Dan fasilitasnya yang diberikan oleh M Gold Apartemen apa saja? Oke, selamat siang Madeline People. Untuk M Gold Apartemen terletak di pusat kota Bekasi, tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, yang dapat ditempuh kurang lebih sekitar 2 menit badian dari pintu keluar tol Bekasi Barat 1 ya. Nah, untuk aksesnya dengan kendaraan pribadi bisa melalui 3 tol badian, tol Cikampek, tol Becakayu, serta tol Jor. Nah, untuk fasilitas pendukungnya terdiri dari banyak pusat perbelanjaan badian, ada Grand Metropolitan Bekasi dan Metropolitan Mall Bekasi. Untuk pusat pendidikan ada dari SD sampai SMA, Al-Azhar School, Global Prestasi School, serta Kampus Gunadarma. Nah, dekat juga badian dengan pusat pemerintahan nih. Di situ ada Pemda, Polres Bekasi, serta Kodim Bekasi, median. Wow, itu lokasinya ya. Sebenarnya lokasinya ada di tengah, di pusat Bekasi ya sebenarnya. Iya. Dan di M Gold Apartemen ini di antara mall besar di Bekasi sebenarnya ya Mas Ganesh ya. Ada iya. Di antara Grand Metropolitan dan juga Metropolitan Mall Bekasi. Tepatnya sangat strategis karena didukung oleh pintu tol, diantaranya pintu tol Bekasi 1, Barat 1 dan Bekasi Barat 2 dan pintu tol Becakayu, iya. Gitu ya Mas Ganesh ya. Dan ada juga pintu tol Jor ya? Pintu tol Jor. Deket juga ya. Deket itu ya, juga. Jadi memang Madeline People, lokasi dari M Gold Apartemen ini sangat strategis, ada di pusat Bekasi dan diapit oleh mall besar yang ada di Bekasi pastinya. Kemudian kalau untuk akses tadi Mas Ganesh bisa diceritakan kembali untuk Jornya atau untuk
tolnya gitu ya, dari pintu mana menuju mana yang dapat memudahkan penghuni nantinya? Oke, untuk aksesnya nih, untuk akses kendaraan pribadinya bisa melalui 3 tol nih. Dari yang pertama tol Cikampek, kedua tol Becakayu, ketiga tol Jakarta Outring Road. Nah, untuk Medland People nih, yang dari Halim atau tol dalam kota dapat melalui tol Cikampek. Lalu keluar pintu tol Bekasi Barat 1 atau Bekasi Barat 3. Nah, untuk Medland People yang dari Tangerang atau Jakarta Selatan bisa melalui tol Jor, lalu keluar pintu tol Pondok Kelapa Median. Nah, sampai MGold itu kurang lebih sekitar 1 kiloan lah. Iya. Untuk Medland People yang dari Cawang dan Kampung Melayu bisa melalui tol Becakayu, lalu keluar pintu tol Jaka Sampurna Median. Itu kurang lebih juga sekitar 1 kilometeran lah Median. 1 kilo ya. Tapi kalau dari Cawang dan Kampung Melayu ini nggak usah tol juga bisa ya? Bisa. Nyusurin Kalimalang itu. Betul. Jadi Medland People lokasinya sangat strategis. Begitu keluar dari pintu tol tersebut, nggak lama lagi ya. Jadi kurang lebih 1 sampai dengan 2 kilometer. Kalau untuk keluar tol Bekasi Barat 2 dan Bekasi Barat 1, bahkan untuk 2 ya lebih tepatnya, nggak ada sekilo ya Mas Ganesh? Nggak ada, mungkin sekitar 2 menitan lah Mbak Dian. 2 menit, 1 sampai 2 menit udah langsung kelihatan tuh Medland People. Jadi MGold apartemennya memang dekat sekali dengan pintu tol Bekasi Barat 1 dan 2. Dan 3, betul. Dan juga tol didukung sama pintu tol Becakayu dan juga tol Jor, itu sangat strategis. Kita ngobrol untuk fasilitas nih Mas Ganesh, tadi kan kita udah ngobrolin akses dan lokasi letak dari MGold Apartemen. Untuk fasilitasnya sendiri yang diberikan MGold Apartemen apa saja Mas Ganesh? Untuk fasilitasnya Mbak Dian, Bu Lili, Star Medland People, kita security serta CCTV 24 jam non-stop. Oke, terus akses card yang menuju lantai penghuni. Nah, dan ini kelebihannya Mbak Dian, untuk lobinya mewah, sudah sama dengan kayak hotel. Wow, nuansanya nuansa hotel gitu ya. Betul. Wow, sangat mewah. Okay. Itu ada jacuzzi ya? Iya. Nah, salah satu fasilitasnya jacuzzi. Salah satu fasilitasnya jacuzzi. Itu ada di lantai berapa Mas Ganesh? Di lantai 6, di area fasilitasnya. Oke, untuk dinaikin. Oke. Nah, untuk setiap unitnya nih kita ada bathtub juga nih, salah satu fasilitas yang dari MGold Tower. Seluruh tipe ya, yes, menggunakan tipe bathtub ya. Dari tipe studio hingga tipe yang 2 bedroom. Oke. Untuk fasilitasnya juga ada tambahan untuk bisa gym, kolam renang. Jacuzzi-nya juga ada. Ya, jadi saya tambahkan ya Medland People, MGold Apartemen ini memang untuk apartemen dengan nuansa luxury ya, dengan berbalut kemewahan tadi sudah tertulis di situ ya. Nah, begitu masuk lobi saja itu ambience-nya sudah berasa, harumnya berasa, security juga siap 24 jam. Di area lobi itu juga sudah orang nggak bisa sembarangan masuk ya Pak ya, jadi penghuni juga menggunakan akses menuju ke lantainya masing-masing. Betul. Kalau ada surat menyurat juga sudah ada dropbox. Nah, kemudian di fasilitasnya di lantai 6 ya Pak ya? Iya, lantai 6 Ibu. Boleh diceritakan Pak ada apa saja di lantai 6? Di lantai 6 tuh ada swimming pool, gym, jacuzzi. Nah, untuk swimming pool-nya nih Bu ya, kita bisa ngelihat city view. Karena itu menghadap ke jalan tol atau hotel horizon nih Bu. Iya. Dan swimming pool-nya ini memang hanya private untuk penghuni ya? Iya, betul Mbak Dian. Hanya khusus penghuni. Jacuzzi-nya juga masih ini di kondisi pandemi seperti ini masih beroperasi atau belum sih Bu? Kemungkinan baru minggu depan kita. Oke. Nah, ini untuk gymnya juga nih, Bu Lili, cukup lengkap juga ya buat membugarkan badan ya. Iya, jadi Medland People kalau ingin senantiasa fit bisa gym di sini atau jalan-jalan aja di mall karena jalan kaki itu menyehatkan. Yang nggak sehat jajan-jajannya itu ya. Itu dia Bu, nggak sehat dompet ya Bu ya. Iya benar. Apalagi masalah pandemi gini ya Bu. Iya. Oke. Ini salah satu akses kita juga nih Bu ya, yang dari apartemen langsung menuju ke
Mall Grand Metropolitan Bekasi, Bu. Ini terkonek dengan langsung dari jembatan, iya, ya. Jadi nggak usah lewat luar lagi, iya. Jadi penghuninya nanti bisa langsung menggunakan jembatan yang terkonek langsung ke Grand Metropolitan. Tinggal turun lobby, Mbak Dian, langsung sambung ke lobby office, lobby, ya. Lobby office. Mm-hmm. Nah, ini untuk jacuzzi-nya, Metan People. Bagi yang mungkin pulang kantor atau lelah di perjalanan, ya, dapat menikmati suasana outdoor nih di malam hari, di malam hari, sambil melihat city view terutama. Oke, ini untuk aksesnya, Badian, hanya 8 menit nih dari KRL Stasiun Bekasi. Wow. Bagi Metland People yang bekerja di Jakarta, dan untuk bisa juga untuk bus Transjakarta, ya, Bu. Dia di Metropolitan Mall Bekasi. Oke, di seberangnya, ya. Yeah. Jadi menuju M Gold ini kalau menggunakan public transportation bisa menggunakan Transjakarta, yeah, bisa menggunakan KRL, yeah, ya. Dan nantinya akan ada LRT, ya. LRT, ya. Yeah. Yeah. Kemudian kalau mobil pribadi itu ada 5 pintu tol, pintu tadi, tol, ya. Betul. Kalau bukan mobil pribadi, mobil teman juga boleh tetap 5 pintu tol. Sama aja. Nebeng itu, ya, Bu, ya. Nebeng, ya. Oke. Nah, untuk unitnya kita sudah siap huni semua nih, Bu. Oke. Jadi apa yang dilihat di show unit itu semua yang akan Metland People dapatkan. Oke. Dalam arti kata full furnish, benar, full furnish, ya? Oke. Nah, untuk full furnishnya kita dengan high quality, ya, Bu, ya. Mm-hmm. Kita ada Modena, untuk matrasnya kita king coil, mm-hmm, untuk mesin cuci, TV, serta AC-nya kita pakai yang bermerek, Ibu. Oke. Jadi bukan kaleng-kaleng, ya? Bukan. Jadi, yeah, tinggal bawa koper aja nih, Bu. Tinggal huni, siap huni. Mm-hmm. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Kita setiap unitnya kita dilengkapi oleh bathtub nih, Bu. Semuanya, yeah, bathtub, ya. Semuanya, wow, bathtub. Mm-hmm. Jadi nggak hanya di jacuzzi aja, mungkin bisa, yeah, di bathtub, yeah, berendam di, yeah, air panas. Jadi mungkin Madland People juga ketahui, ya, sekarang mendapatkan ruang yang luas dengan bathtub itu juga sudah jarang, gitu, sudah, ya. Nah, betul. Di M Gold Apartment ini semuanya siap huni, sudah furnish, yeah, betul, Ibu, dan sudah dilengkapi dengan bathtub. Jadi, yeah, kalau capek-capek pakai itu apa bom itu loh, shower, buat apa, berendam gitu, bath bomb gitu kan, seru banget bisa di situ. Oke. Untuk ukuran pintunya nih kita cukup lebar, ya, Bu, ya. Mm-hmm. Itu standar internasional kita, okay, untuk kebutuhan emergency. Jadi misalnya penghuni terjadi masalah kesehatan atau apa, kita bisa langsung dibawa, ya, Bu, ke langsung evakuasi, evakuasi, ya, ya. Okay. Nah, ini salah satu unit kita juga, ya. Jadi suasananya udah kayak hotel, ya, Bu, ya. Ya. Floor to ceilingnya juga dari atas langsung ke dari floor to ceilingnya. Nah, itu bisa ngeliat city view juga, Bu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi ini hanya di unit-unit tertentu saja, ya, sih sebenarnya. Oke. Okay. Okay, kita ngobrolin ke ini. Tadi kan kita udah, Mas Ganes sudah menjelaskan mengenai ini, ya, fasilitas yang diberikan oleh M Gold apartemen itu sangat, apa tadi Bu Lili bilang, luxury, ya, Bu, ya, yeah, sangat mewah karena seluruh tipe itu menggunakan bathtub, kemudian ada jacuzzi, private pool juga untuk penghuni, jadi di luar penghuni tidak boleh, ya, Mas Ganes, yeah, ya, itu, jadi itu sangat private. Kemudian kita mau bicara mengenai unitnya nih, Mas Ganes. Oke. Okay. Boleh dibicarakan atau disampaikan untuk unitnya apa saja dan luas, lebar, kurang lebih? Kalau untuk unit nih, Mbak Dian, ya, kita ada 5 tipe. Ya. Yang pertama tipe studio dengan luas 33 meter. Nah, ini cukup luas juga nih dibanding apartemen-apartemen yang di Bekasi, ya. Dibanding studio-studio pada umumnya, iya, ya. Iya, studio-studio pada umumnya. Oke. Okay. Untuk one bedroom, kita ada 2, one bedroom dengan one bedroom grand. Mm-hmm. Nah, untuk two bedroom, kita juga ada 2, Bu Lili. Sorry, itu one bedroom dan one bedroom grand bedanya apa nih, Mas? Nah, kalau ya, untuk one bedroom grand, kita itu bisa melihat 3 sisi, Bu. Jadi, oh, okay. Kalau yang grand, ya? Iya, yang grand. Mm-hmm. Dia di hook juga, Ibu, ya. Mm-hmm. Jadi dia bisa melihat jalan tol, Hotel Horizon, serta Kalimalang. Oke. Okay. Nah, ini satu lantai hanya terdapat satu unit saja. Mm-hmm. Oke. Okay. Lanjut, untuk yang two bedroom, kita ada 2, two bedroom dengan luas 73, serta two bedroom grand yang luas 80, Bu Lili. Mm-hmm.
Nah, dan tambahannya lagi, kita satu lantai itu hanya 12 unit, Ibu. Jadi nggak crowded ya? Iya, tidak crowded kita. Privacy. Total ada berapa lantai, Mas Ganesh? Kita total 12 lantai, Ibu. Kalau untuk unit, kita ada 140 unit. Iya. Jadi, Metal People, unitnya terbatas ya, karena memang hanya 140 unit saja. Langsung klik belanjaproperty.com dan dapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah, itu dia yang kita perlu. Oke, dari unit tadi nih, Mas Ganesh, boleh disampaikan harganya, range-nya? Nah, untuk range-nya di angka 800 jutaan sampai dengan 2 miliaran, Mbak Dian. 800 jutaan sampai dengan 2 miliaran, iya. Ya. Nah, sudah dapat fully furnished, Mbak Dian. Jadi tinggal langsung bawa koper saja, Mbak Dian, sebenarnya. Itu fully furnished semua berlaku untuk semua tipe ya, Mas? Semua Ganesh, tipe, ya? Iya, Mbak Dian. Dengan harga mulai dari 800 jutaan sampai dengan 2 miliaran. Betul. Oke, baik. Kemudahan-kemudahan yang diberikan LM Gold Apartemen dalam program Belanja Properti 21 ini apa saja, Mas Ganesh? Oke, untuk bila Maitland People nih yang belanja di belanjaproperti.com. Ya. Nah, untuk pembelian cash dapat free service charge selama 6 bulan, Mbak Dian. Oke. Oke, untuk yang KPA dia mendapat free biaya KPA. Nah, itu cukup lumayan. Kemudian misalnya contoh ya, tipe studio 891. Oke. Nah, dia untuk promo free biaya KPA-nya itu sekitar 5%. Kurang jadi, lebih berapa kalau 5%-nya? Kurang lebih 50 jutaan, Mbak Dian. 50 jutaan. Jadi cuma 841, Mbak Dian. Langsung bisa menjadi penghuni untuk M Gold Apartemen di studionya tadi ya. Iya, betul. Harga 891, Maitland People dapat bonus KPA 5% ya potongannya. Iya, kurang lebih 5%. Kurang lebih 50 juta, Maitland People. Iya. Langsung aja diakses belanjaproperty.com-nya untuk bisa mendapatkan promo yang tadi disampaikan oleh Mas Ganesh. Ada tambahan lagi nih, Mbak Dian. Apa tuh? Untuk yang beli juga akan mendapat free dinner gratis selama 52 bulan atau 1 tahun di 52 minggu mungkin. 52 minggu. Iya. Voucher itu ya, voucher belanja untuk di mall ya. Iya. Tapi kalau ya. Itu untuk makan ya, makan untuk aja. Makan saja. Hanya ya. Di Grand Metropolitan Bekasi, Bu. Hanya di tenan ini ya, F&B dari Grand Metropolitan Bekasi. Iya, betul. Itu dia Maitland People, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh M Gold Apartemen dalam program belanja properti 21-nya. Diberikan free service charge tadi ya untuk pembelian cash. Kemudian kalau untuk KPA-nya diberikan diskon sampai dengan 5%, itu kurang lebih 50 juta ya. Iya. Jadi kapan lagi Maitland People? Langsung kalau Maitland People salah satu hunian impiannya adalah apartemen, langsung aja dipilih M Gold Apartemen dan langsung mengakses di belanjaproperty.com. Mas Ganesh, itu kalau untuk diskon-diskonnya ya, seperti tadi voucher belanja atau voucher yang dapat digunakan di tenan F&B dari Grand Metropolitan, selalu langsung dikasih atau ada periode-periode tertentu, Mas Ganesh? Ada periode tertentu, Mbak Dian. Bagaimana hanya itu? Di belanja properti saja. Hanya di belanja properti saja ya? Untuk pembelian di belanja properti saja, Mbak Dian. Periode 19 Februari sampai dengan 31 Maret 2021. Langsung aja, Maitland People, diakses belanjaproperty.com. Oke, Bu Lili dan juga Mas Ganesh, kita tadi sudah memberikan sedikit atau banyak informasi mengenai produk dari M Gold Apartemen. Kita akan jawab langsung ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan di kolom komentar dari Maitland People. Oke, apa syarat pengajuan KPA? Langsung aja nih Maitland People untuk pengajuan KPA-nya. Boleh dibantu Mas Ganesh dan Bu Lili? Untuk pengajuan KPA, KTP suami istri, surat nikah, slip gaji, ditambah... Tentunya pengajuan KPA ini juga sudah harus melalui proses BI check-in ya. Jadi nanti Maitland People menentukan unit mana nih yang kira-kira cocok, kemudian DP berapa persen? DP 10? 10% bisa. Jadi semakin besar DP yang diberikan tentunya akan mengurangi cicilan yang akan dibayarkan nantinya. Kurang lebih begitu betul. Ya. Oke, semoga menjawab ya teman Maitland People. Kemudian selanjutnya, ini dia nih pertanyaannya Bu Lili. Kenapa harus berinvestasi di apartemen M Gold Tower?
Iya, Medland People. Jadi Bekasi ini termasuk koridor timur Jakarta ya. Kalau Medland People lihat, infrastruktur sedang dibangun masif-masifnya di area timur sini. Jadi ada tol Becakayu, kemudian ada elevated tol, kemudian mall baru pun juga bertumbuhan juga banyak gitu. Bahkan kita juga sudah dengar ya akan ada beberapa rencana mall-mall yang akan beroperasi di area Bekasi. Rekreasi pun juga banyak di Bekasi. Ada apa yang apa? Waterboom. Kemudian ada snow itu snow ya, light. Ada jadi apa itu yang salju itu? Ya, salju. Ya, jadi apa namanya, jika dibandingkan di wilayah barat, Bekasi ini gain-nya masih, potensi pertumbuhannya masih sangat tinggi. Jadi kalau berinvestasi di M Gold Apartemen, bisa di, seperti kita tahu harga properti kan selalunya akan naik gitu. Jadi dengan mendapatkan harga pada momen kali ini, dengan harga hanya mulai 800 jutaan, belum lagi ditambah nanti ada stimulus dari pemerintah free PPN, pastinya ini adalah momen yang tepat untuk Medland People berinvestasi di Bekasi dan di M Gold Apartemen. Saya tambahkan Bu sedikit, Bekasi juga menjadi salah satu pusat industri ya Bu ya? Ya. Jadi itu kenapa kita harus berinvestasi di salah satunya adalah M Gold Apartemen. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini kembali nih Mas Ganes, boleh ya disampaikan lagi ada berapa tipe kamar di M Gold Apartemen dan mungkin langsung disebutkan saja harganya. Oke. Untuk tipenya itu ada 5 ya Mbak Dian ya. Untuk tipe studio dengan luas 33 meter, harga cashnya sekitar 891-an Mbak Dian. Mm-hmm. Untuk yang one bedroom sama one bedroom grand, harganya sekitar 1,2-an. 1,2 miliaran. Ya, untuk yang two bedroom sama two bedroom grand, harganya kurang lebih di 2 miliaran Mbak Dian. Wow, oke. Okay. Hmm. Dan ini tipe-tipe sudah termasuk full furnished, full dan furnished juga bathtub ya. Iya, jadi betul. Kayak semuanya dilengkapi dengan fasilitas bathtub. Iya. Kalau mau unfurnished bisa nggak? Kita ada beberapa stok sih. Oke, okay, tapi terbatas ya. Iya. Yang sudah ready, siap huni itu yang fully furnished. Tinggal 3 lah kemungkinan. Oke. Okay. Oke, okay. Selanjutnya bagaimana dengan akses KRL? Tuh. Nah, untuk akses KRL ini, Medland People yang dari M Gold ke stasiun Bekasi Barat ya, mm-hmm, kurang lebih itu sekitar 2 kilometeran. 2 kilometer. Ya, itu sekitar mungkin 5-10 menit lah Mbak Dian. Mm-hmm. Jadi mm-hmm, untuk yang beraktivitas dari Bekasi ke Jakarta atau dari Jakarta Bekasi ya, cukup bisa mudah ya. Juga ya KRL, yeah, karena fasilitas KRL tidak terlalu jauh gitu, yeah, ya stasiun dari Bekasi. Mm. Oke, okay. Tadi kita udah ngobrolin akses. Mm. Boleh disebutin lagi deh Mas Ganes. Oke. Okay. Kembali akses pintu tol mana saja yang dekat dengan M Gold Apartemen ini? Oke, okay, untuk pintu tol kita Bekasi Barat 1 serta 3. Terus pintu tol Jaka Sampurna. Mm-hmm. Terus pintu tol Pondok Kelapa Mbak Dian. Mm-hmm. Nah, untuk aksesnya itu ada 3 tol ya yang tadi yeah saya sampaikan. Yang pertama tol Cikampek, yang kedua tol Becakayu, ketiga tol Jor Mbak Dian. Nah, dari tadi pintu tol yang memang sudah disampaikan oleh Mas Ganes itu nggak jauh lagi Medland People. Iya. Contohnya seperti dari keluar pintu tol Bekasi Barat 1, 2, dan 3 itu nggak jauh, kurang lebih ya. Kurang lebih 1 sampai 2 km ya. Kalau untuk Bekasi Barat 2-nya bahkan hanya kurang lebih 1 sampai 2 menit saja. Iya, jadi iya, sangat dekat sekali. Dan M Gold Apartemen ini dikelilingi oleh 2 mall besar yang ada di Bekasi, yaitu Grand Metropolitan dan Metropolitan Mall Bekasi. Mm-hmm. Oke. Okay. Bagaimana dengan akses ke Grand Metropolitan? Apakah ada akses langsung ke mall dari apartemen? Langsung dijelaskan Mas Ganes. Untuk aksesnya, jadi kalau penghuni Mbak Dian bisa turun dari lobi, langsung masuk ke lobby office, sambung ke jembatan, langsung ke Grand Metropolitan Mbak Dian. Ya, jadi punya jembatan atau akses langsung sendiri ya, ya itu betul akan memudahkan penghuni atau nanti calon Medland People yang memang menjadi penghuni dari M Gold Apartemen. Ada jembatan yang langsung menghubung ke Grand Metropolitan, itu nanti bisa naik dari lobby ya, ya Mas Ganes ya. Jadi Medland People nggak harus keluar dari M Gold Apartemennya, tapi
tetap di gedung M Gold Apartemen bisa langsung terkonek ke Grand Metropolitannya. Yeah. Tetap satu wilayah. Saya satu wilayah. Ke office, lobby office ya. Lobby. Betul. Oke. Okay. Apakah pembelian unit sudah fully furnished? Yes. Betul ya, Mas ya, Ganes? Betul, sudah Badian. Fully furnished, tapi ada beberapa yang unfurnished ya? Unfurnished. Itu stoknya terbatas, Metland People. Oke. Okay. Mas Ganes, bisa disampaikan lagi untuk promo-promo yang diberikan oleh M Gold Apartemen dalam program Belanja Properti 21 ini? Oke, okay, untuk Metland People, untuk promo-promonya, untuk pembelian cash, mendapatkan free service charge selama 6 bulan. Untuk pembelian KPA, dia ada free biaya KPA, Mbak Dian. Nah, itu cukup besar ya, sekitar 5%. Kalau dari harga kurang lebih 50 jutaan, Mbak Dian. 50 jutaan kalau belinya yang 800 juta. Ya, tapi kalau beli yang 1 miliar, 2 miliar tentunya lebih besar karena 5% ya. Cukup lumayan itu. Ya. Jadi contohnya kalau misalkan Madeline People tertarik nih sama tipe studio dengan harga 891 jutaan, itu langsung diberikan KPA diskonnya 5% ya, iya. Biaya KPA-nya yang free biaya KPA-nya senilai 5% itu ya, Bu ya. Ya, dengan betul. Kurang lebih nilainya 50 juta Madeline People. Jadi ibaratnya free biaya KPA 50 jutanya dipotong, jadi kurang lebih kalau kita bisa hitung kasar 841 jutaan Madeline People bisa langsung menghuni dari bisa langsung jadi penghuni dari M Gold Apartemen. Iya. Langsung bawa koper ya, Bu. Iya, sebetulnya ya? Tidak sebetulnya biaya KPA itu kan ketika mau proses KPA itu ada biaya KPA yang nilainya 5%. Jadi tidak memotong dari 891, Mbak Dian. Okay. Jadi itu tidak menjadi beban Madeline People. Jadi misalnya harga 891 tetap harga segitu, tapi tidak perlu mengeluarkan dana lagi 50 juta untuk biaya KPA, ya, begitu betul, ya. Betul. Biasanya kan kalau kita mau KPR, mau KPA, itu kan ada biaya-biaya yang muncul akibat dari proses jual beli itu. Nah, itu sudah tidak ada. Okay. Kurang lebih begitu. Dan ditambah dengan saat ini untuk pembebasan PPN 10% ya, Bu Lili? Ya, sedang ada stimulus pemerintah bebas PPN 10%. Nanti Madeline People bisa cek langsung ke belanjaproperti.com. Iya. Bisa tanyakan langsung dari yang paket itu apakah sudah termasuk jadi harganya, jatuhnya jadi berapa, itu bisa nanti langsung. Langsung aja diakses belanjaproperti.com. Kalaupun memang Madeline People ada pertanyaan-pertanyaan, langsung di chat, di live chat yang tersedia di belanjaproperti.com, karena kami akan langsung menjawab semua kebutuhan atau pertanyaan dari Madeline People. Ya. Kita kembali ke pertanyaan dari Madeline People ya, Bu ya. Ya. Satu unit dapat tempat parkir untuk berapa mobil maksimalnya, Mas Ganes? Iya. Kalau untuk tipe studio sama one bedroom, dua maksimal. Wah, banyak ya. Nah, untuk yang two bedroom kita bisa sampai 3. Wow, okay. Karena untuk lot parkirnya kita juga udah cukup besar ya, Bu ya. Jadi dua untuk yang studio, two bedroom bisa 3. Bisa 3. Ya. Eksklusif. Yeah. Eksklusif. Oke, okay. Madeline People, itu dia tadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh melalui belanjaproperti.com untuk proyek dari M Gold Apartemen. Bu Lili, bisa disampaikan lagi, Bu, untuk program Belanja Properti 21 kali ini apalagi, Bu, kemudahan yang bisa disampaikan oleh Madeline? Oke. Okay. Ya, Madeline People, seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal, jadi pada program Belanja Properti ini Madeline memberikan berbagai kemudahan, salah satunya subsidi DP 2,5%, subsidi KPR 1%, subsidi bunga KPR 1%, kemudian ada free biaya BPHTB, KPR atau KPA, biaya AJB, dan juga berbagai hadiah langsung hingga puluhan juta rupiah berupa voucher belanja. Nah, selain itu Madeline People kalau membeli produk di Madeline akan mendapatkan Madeline Card. Madeline Card ini adalah loyalty membership dari Madeline untuk Madeline People. Jadi kalau udah beli rumah dapat poin di sini, belanja di mall juga dapat poin di sini, belanja di hotel juga dapat poin di sini. Nah, seluruh poin ini kemudian dapat ditukarkan menjadi hadiah langsung merchandise atau juga voucher belanja. Nah, voucher belanjanya ini bisa digunakan untuk belanja lagi di mall, belanja lagi di hotel, atau bahkan bisa untuk membayar cicilan rumah. Kurang lebih seperti itu. Itu dia, Madeline People. Sudah sangat jelas
dijelaskan oleh Bu Lili ya. Jadi kemudahan-kemudahan untuk periode belanja properti 21 kali ini, langsung aja Medland People diakses belanjaproperti.com. Karena kapan lagi dapat kemudahan yang sangat dimudahkan ya oleh Medland untuk Medland People dapat mewujudkan impian, memiliki rumah impian bersama Medland pastinya. Oke, Bu Lili dan juga Mas Ganes, karena waktu juga nih yang memisahkan kita. Jadi kita waktunya sedikit lagi. Jadi Bu Lili bisa disampaikan closing statement untuk Medland People hari ini. Ya, Medland People jangan sia-siakan momentum saat ini, karena kapan lagi Medland People bisa mendapatkan tadi stimulus pemerintah, bunga free biaya PPN 10%, kemudian juga bunga KPR sedang bagus-bagusnya. Apalagi partner kita di event belanja properti kali ini, bunga Bank Mandiri itu mulai 3,8% dan Medland subsidi 1%, itu berarti menjadi 2,8% untuk satu tahun pertama. Kemudian dari Bank Syariah Indonesia, marginnya 3,3%, jika disubsidi 1% berarti 2,3% saja. Ini lagi cakep-cakepnya, belum lagi ada berbagai kemudahan, ada subsidi DP, bahkan beberapa produk pun ada yang bisa DP dicicil, kemudian tadi subsidi bunga KPR sudah disebutkan, free biaya-biaya, kemudian berbagai hadiah langsung lainnya. Jadi jangan ketinggalan momentumnya dengan produk, varian produk seharga mulai 300 jutaan, Medland People bisa menyesuaikan produk mana yang dibutuhkan, produk mana yang diinginkan untuk mendapatkan hunian impian di Virtual Expo Medland Belanja Properti. Baik, terima kasih Bu Lili. Dan untuk Mas Ganes, closing statement untuk Medland People, silakan. Oke, untuk Medland People, jangan lupa untuk berinvestasi di Bekasi, Badian. Oke, itu aja Badian. Wow, sangat singkat tapi itu sangat jelup gitu. Jangan sampai lupa untuk investasi di Bekasi, terutama di M-Gold Apartemen. Apalagi saat ini program promo yang diberikan oleh M-Gold Apartemen sangat luar biasa. Jadi langsung aja akses belanjaproperti.com. Karena program ini akan berlangsung dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Baik, terima kasih Medland People untuk kebersamaan kita bersama. Kita membahas mengenai product overview dari M-Gold Apartemen kurang lebih sudah 1 jam. Untuk Medland People yang masih ada pertanyaan mengenai M-Gold Apartemen, bisa langsung mengakses belanjaproperti.com di live chat, karena kami akan langsung jawab semua kebutuhan dan pertanyaan dari Medland People. Ketemu lagi kita besok di waktu yang sama, pukul 14.00. Kita akan kembali ngobrol mengenai program atau produk dari Medland Cilengsi. Jangan sampai ketinggalan besok 9 Maret pukul 2 siang. Terima kasih Bu Lili dan juga Mas Ganes. Yeah. Terima kasih Medland People. Sampai ketemu dan salam sehat. Bersama damai alam ini, rangkai simfoni indah keluarga harmoni. Hari bahagia penuh canda tawa, istana hati kita bersama. Menggapai hidup nyaman, hidup penuh makna. Membangun harapan semua bersama Medland. Meraih masa depan bersama Medland. Membangun harapan.